Hai Hiroshitaless, kembali lagi sama gue, Hiroshi Tagawa di Hiroshi The Story Channel. Kali ini gue mau ajak kalian nyobain satu makanan tradisional khas Bandung, yaitu lumpia basah. Lumpia basah ini merupakan salah satu inovasi atau fusion dari jenis spring roll yang pernah ada sebelumnya. Perbedaan lumpia basah terletak pada cara penyajiannya, guys. Kalau kalian biasa cobain lumpia goreng atau lumpia Semarang, itu kan disajikan dengan cara menggoreng lumpia yang sudah digulung berisi macam-macam isian. Sedangkan lumpia basah sendiri menumis isiannya terlebih dahulu, lalu dituangkan ke lembaran kulit lumpia yang udah dioles dengan gula merah. Karena bahan-bahan yang ditumis ini menggunakan minyak, jadi mereka semua meresap di kulit lumpianya. Sehingga kulit lumpianya menjadi lepek, nggak keras kayak digoreng. Karena itu, fellas, makanan ini disebut lumpia basah.